Katakanlah buatku membatu tenang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan senyummu meski ku cinta kau dalam hati. Ku butuh kata-kata bodohku dengan kata rayumu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga Diompat. Hey. Agak jauh ya, agak jauh sekarang. Oh, lagi. Maklum lah ya, suasana masih ya, kita masih heboh-hebohan di kampung. Jadi belum bisa nih ngereaksiin bareng, tapi gak sabar pengen ngereaksiin video yang ini nih. Karena udah libur nih minggu kemarin. Betul banget, ini yang benar-benar kita tungguin banget karena udah break cukup lama. Mm-hmm. Ya ini kali ini kita keluar lagi nih. Halo. Ada siapa sih yang mau kita reaksiin? Salam main mana nih kumpul salam. Yeay. Kita reaksiin Salma. Kali ini nyanyiin lagunya dari alumni Indonesian Idol juga yang seksi banget. Oh, Mario Jola. Lagunya lagu Mario Jola Rayu. Hah? Rayu kayak mana Salma nyanyi lagu Rayu? Oh. Secara lagunya Mario Jola itu kan seksi, sensual. Ini karakternya benar-benar berbeda banget sama Salma. Aku tuh penasaran banget kayak gimana nih Salma nyanyi lagu Rayu. Langsung aja kita tontonin yuk Salma Rayu. Tapi kita gak perlu ngerayu kalian lagi ya. Kalian udah pastilah subrek pokoknya channel ini ya. Subrek, subrek, subrek. Langsung aja Salma Rayu. Rayu. Enak banget. Tarara. Di awal aja udah dibikin beda ya. Ya, aku suka cara Salma nyanyinya sih. Apa ya, body language-nya, wih cakep. Tadi katakanlah buatku gimana tadi ya? Ada beda cara nyanyinya. Yes, dan cara dia tuh asik banget ya, meskipun nggak apa namanya suaranya nggak seksi Jola, seksi ya. Caranya dia gitu seksinya tuh. Kalau Jola kan seksinya tuh yang seksi, mungkin kan Salma juga kan harus menyesuaikan sama kan Salma kan berhijab, jadi nggak mungkin lah harus terlalu seksi banget yang kayak gimana kan, dari suara dari body language juga nggak boleh terlalu seksi kan, ada pakem-pakemnya harus dijaga lah.
Tadi tuh enak tuh yang bagian mana tadi? Yang agak diturunin ke bawah. Ini enggak sih? Iya, yeah, kalau aku suka ininya apa? Apa sih namanya? Ada gitu ya. Gitu ya kan. Sama nih. Oh. Ini apa namanya? Racunnya Salma. Ah, benar. Keluarlah racunnya Salma yang powerful menggelegar itu keluar dah. Itu dia. Powernya makin kenceng coy. Wow, I love it. Lagu ini dibikin sama dia Grande gitu ya. Seksinya tuh bukan seksi cewek yang cewek strong tapi seksi gitu. Strong seksinya. Ah, itu dia. Iya kan, kalau Jola kan seksi manja. Di sini, nah, di sini benar-benar sama ngeliatin sisi femininnya banget gitu. Iya. Nyanyi dengan powerful juga oke ya. Iya kan? Seru banget. Terus apa namanya? Karakternya itu bisa sama bawa dengan karakternya dia gitu. Iya, enggak banget gitu. Enggak maksain yang katakan. Iya. Ya gitu kan. Kalau Jola kan buatku menatara gitu kan. Jola kan ya. Agak gitu-gitu nyanyi. Kalau ini sama agak tegas. Tapi tetap enak. Iya. Aduh, 2 minggu nggak dengar suara Salma tampil di Idol tuh memang ngangenin sih. Ini terobati banget sama lagu ini. Penampilannya ini tuh benar-benar mengobatin banget ya kan. Jadi berat banget, jadi kayak kan lagu-lagu yang apa ya, kadang lagu kontes kan harus yang bikin berat ya, dibikin orang tuh dengernya tuh yang wow. Ternyata lagu ini jadi berkelas, jadi kayak teknikal banget itu lagunya gitu kan. Dan ini benar deh, lagu yang easy banget tuh bisa dibikin jadi yang kalian bisa dengar sendiri. Jadi kayak apa ya, aduh, kita nunggu 2 minggu nih ya kan, libur tuh tiba-tiba dikasih suguhan kayak gini kan, tiba-tiba langsung yang aku segar kembali. Yes, benar-benar fresh banget ya. Di awal aku
sempet ini apa namanya kayak rayu lagunya sama ini lagu kan kayak feminin banget. Iya. Gitu ya kan. Sama bisa banget ngobrolinnya dia bikin lagu ini menjadi karakternya dia. Iya iya sama sih aku juga sama kayak Raiga. Ini sama kan bukan cewek centil gitu ya. Jujur kan. Sama tuh kan cewek, bukan cewek-cewek yang centil, yang kalem gitu kan. Tiba-tiba dapat lagu Marium Jola yang karakternya tuh manja-manja girly gitu. Agak kepikiran. Tapi Salma membuktikannya benar-benar yang dengan powerful. Ya kan dengan caranya dia ya. Femininnya tuh caranya Salma gitu. Iya. Yang dicentil-centil maksa gitu. Centilnya tuh bukan centil yang feminim banget lah, ada maskulinnya sedikit. Ada yang enggak terlalu centil lah intinya mah kalau Salma nyanyi lagu ini. Dan powernya oke, tekniknya oke. Yang tadi kita bilang ini lagu jadi kayak berat banget, jadi kayak lagu kontes banget, benar-benar yang. Aku bilang sama sukses banget nyanyiin lagu ini, benar-benar best banget. Ini kita bakal lanjut lagi apa enggak nih, Raiga? Lanjut dong. Kita lanjut. Masih penasaran banget di penampilan yang lain-lainnya. Yuk, langsung aja kalian boleh komen di bawah lagu apa. Bang, lagu ini bang, kasih linknya buat kita, biar kita reaksiin, mungkin kita kelewatan ye. Subrek channel ini, share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.